Assalamualaikum guys. Awal-awal kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey, awal itu untuk kali ni kita akan melanjutkan lagi kita punya review new update iaitu versi 4.8, 15 dan 16 awal kita. Akhirnya saya dah dapat info daripada awal kita iaitu dua buah lagi kereta yang dinamakan kereta yang di depan awal kita, di bahagian depan. Tak, saya dah ketunjukkan awal kita eh. Saya baru dapat terbongkar rahsia kereta mana yang 6 buah, 2 buah lagi yang kita tinggal. Kalau itu episod yang sebelum ni, awal kita tengok kita dah review 4 buah kereta dan 4 buah dapat animation. Dan saya dah tanya kepada awal kita, dia bagi info 2 buah lagi kereta iaitu antaranya Civic EK9 awal kita. Dan satu lagi nak saya bagi tahu, jom kita tengok sama-sama animation dia macam mana. Tak sangka dia pun bertambah juga dekat EK. Dan dalam masa yang sama, saya juga nak pergi dekat Kuasam Vista, apa nama dia tadi? Saya lupa lah. Vista Villa dengan kawasan Saji kau kita dah, saya dapat info. Thank you kepada awak kita yang beri info. Itu sangat bermanfaat dan membantu saya untuk melanjutkan kita punya review untuk update. Okey, untuk kawasan Vista dia di situ satu. Kalau kita tengok kita punya episode sebelum ni ada penambahan map awak kita. Jadi kita akan gerak dulu dengan IK. Sebelum tu kita akan tengok dia punya animation pembukaan kereta awak kita. Waduh. Tapi ramai yang cakap dekat saya, Rindu, memang best ada animation macam ni, nampak gempak semua punya buka. Tapi problem dia dari segi korang bila nak race, macam race lari terus masuk kereta, itu masalah. Contoh, saya bagi contoh yang awak tahu. Okey, waduh, dia punya animation dia lah macam yang awak tahu. Ini contoh saya bagi kelemahan dia lah untuk animation, gempak tu gempak. Okey, contoh korang ada pertandingan untuk berlari kan, contoh. Okey, 1, 2, 3 berlari terus race. Okey, 1, 2, 3, okey berlari, sekejap. Okay, lari. Untuk korang cepat-cepat masuk ni. Ni masalah ni. Nampak tak? Yang lain terus boleh caw awal kita. Sebab dia tak ada animation. Kita ni lambat sikit, kena buka pintu dulu, kena katuk pintu dulu. Macam gitu awal kita. Info dia lah. Untuk kelemahan bagi ni lah, penambah animation buka pintu. Tapi okey je bagi saya. Gempak juga ni awal kita. Cuma lambat sikit je lah. Waduh, kita terang buka ni. Ayuh. Ada lagi. Saya lupa yang ni tak boleh buka hook IK. Buka yang sebelah pula. Dia just pintu macam ni. Kita buka pintu. Janganlah kau masuknya. Alah, kau masuk dah kenapa? Kita kena hold lama betul-betul. Waduh, power kita. Kita tengok dengan drone. Wajah-wajah dia. Wow. Wai, lawalah pula tengok dari bahagian depan ni. Terbaiklah kita ada fokus punya ni. Nanti ada satu lagi, kita akan tengok kereta apa benda awal kita. So jom, kita akan gerak ke Vista Villa. Sebelum tu saya nak taham dulu kereta 2-3 buah ni awal kita. Saya nak tengok kereta, lupa. Oh, dia tak boleh terus masuk ke pemandu. Ya, ini satu kelemahan juga bagi saya. Oh, complicated sangat awal kita. Kita kena pusing pula ni. Kena pusing pula untuk masuk ke bahagian pemandu. Wow, macam gitu eh. Jom, kita pergi dekat belakang tu ada kereta tu. Saya nak tengok kereta jenis apa. Sebab saya tengok macam random kereta dia bagi. Level pun bagi. Sekejap, kat mana banyak sikit player-player. Okey, dekat atas dia. Bobolok dekat atas kau kereta. Jadi kita pergi tengok. Wow. Wih, semua kereta daripada CPM punya new car list lah kereta. Wow. Wih. Biar betul. Awak kita ada bagi tahu juga Rindu, dia tak macam dulu cermin gelap. Sekarang ni dah ada bot dekat dalam ataupun ada kereta eh. Boleh tak kita masuk? Tak boleh tau. Kereta pun berbeza eh. Penambahan baru. Mantap cuy. Wow, mesti kereta sport ada juga ni. GTR ada tak? GTR memang ada yang sebelum ni. Ni mesti sedih awak kita. Oh, wajah bot pun berlainan eh. Bukan sama lah maksudnya. Oh, ni. Oh, Mustang lah ambil kau. Laju sangat. Oh, Mustang orang masih sama je. So, jom kita akan gerak ke Vista Villa kita. Ada saya nak buat satu eksperimen di hujung video nanti kita. Baru senang kita tengok berapa jenis buah kereta yang ada. Itu tak sabar tu. Itu kereta tu tak sabar tu. Dah kenapa tu? Sekejap. Jom kita pergi tengok secara cepat lah dekat Vista Villa. Laluan dia macam mana semua benda. Waduh, tak sabar eh kau eh. Alah, dah lah ngeleknya kita. Saya kena sabar juga ni. Sebab kuasa ni ngelek ni. Okey, jom. Oh, dia marah ha.
Wow, ada juga. Wah. Apa benda kereta ni? Ah, astagfirullahalazim. Saya dah lupa ingat ah. Kereta saya buat ah ni tak bulan puasa punya design awal tadi. Okey, jom kita pergi kawasan dia jalan mana eh? Nak pergi tu kena jalan turun eh. Okey, kena naik atas lah Rindu. Kena naik atas lah. Oyo, kita mah. Kena naik atas awal kita. Ngelag sikit awal kita. Jajak saya jatuhkan grafik lah sebab apa benda. Bila terlalu high macam beresiko sikit lah. Okay, kita turun ke sini. Kali di sistem pun nanti kita akan naikkan balik frame yang kita jatuh turun. Sebab bukan apa, panas sangat awal kita kalau kita terlalu high grafik lah awal kita. Bukan tak support je. Cuma banyak ngebak-ngebak lah. Okay, kita kena naik atas ni. Lepas tu belah kanan, okay, belah kanan. Okay, berjalan ni. And then, oh okay, kena turun dekat sini. Oh lah, dia jalan di bawah, ingat ke atas. Oh tepi, dekat atas pun ada lah Rindu. Ah, dekat atas pun ada. Oh, dia ada banyak jalan main nak masuk. Oh, sini melalui airport. Okay. Ah, jalan di sini. Oh, dekat atas pun ada. Nanti kita naik sama-sama. Oh, ada dua laluan noi. Oh, ada dua laluan. Oh, sini pun ada ni eh. Ada juga book eh. Wow. Oi, map baru lah oi dah. Kita terus tengok nanti lah untuk laluan dia tu. Dekat lain lah. Ni saya tengok secara cepat je oi dah. Kita lalu-lalu. Oh, jalan sibuk eh sini eh. Sibuk juga eh. Macam-macam pelbagai kereta ada dekat sini oi dah. Wow. Peh, dia punya rumah besar-besar eh, gede-gede. Waduh. Banyak eh. Bok dekat sini oi. Terbaiklah. Bau macam ria nampak lah. Kalau nak buat shooting tu memang best. Sebab kereta berbeza. Dia tak bagi kereta sama. Kita masuk lebih dalam lagi. Sekejap kita tengok map. Oh, dekat jalan tu jalan berliku-liku ni. Wajah. Tapi saya tengok dekat kawasan-kawasan ni ada rumah besar-besar. Dia tak jual ke wajah? Sayang betul lah. Rumah besar tapi tak nak jual dekat kita satu. Ayuh. Rumah sini kawasan-kawasan ni gempak lah wajah. Mari kita tengok lagi. Okay. Oh, semua kawasan kalau kita tengok daripada secara detail jap saya pakai drone. Secara detail lah weh, secara umum dia punya tu, bukan detail umum. Kawasan ni adalah kawasan perumahan. Ya, rumahnya gede-gede ya semua eh. Rumahnya besar-besar, tak ada rumah kecil pun tengok tu. Rumah besar-besar, susah nak pakai kereta, saya pakai drone. Oh, ini ada tu gelanggar tenis yang weh. Okay, kita pergi dekat tengok sikit. Aduh, ada Supra juga dekat situ. Kita pergi secara cepat je lah ni. Sebab kawasan dia terlalu besar untuk saya mereview awal kita. Kita akan mereview dalam ni lah, dalam event nanti. Yang ni saya tengok secara cepat awal kita. Kita tengok secara umum dia. Detail nanti kita tengok dalam kita punya ni lah. Kita punya event awal kita. Ha, ini masalah bila saya jatuhkan ni awal kita. Tak nampak sangat awal tengok tu. Oh, memang kawasan ni kawasan perumahan sahaja ni awal kita. Okay. Dah saya dapat info dekat sini ada yang cakap ada kedai. Dekat mana kedai? Oh, kita jalan dulu, kita tengok-tengok dulu. Ada kedai, yang cakap ada kedai tempat pembelian macam supermarket lebih kurang macam tu lah. Mantap lah, kawasan ni adalah kawasan orang-orang kaya. Lepas tu ada market. Wow, dekat lah kiranya korang nak pergi mana-mana. Dekat mana market masalah ni korang? Saya pun pening ni. Kawasan dia berliku banyak lah. Okay, kita shortcut je dekat sini. Alamak. Kita jalan je lah. Kenapa gayanya saya kena pergi satu-satu ni. Saya nak cari mall dulu. Kat mana rumah yang diperkatakan oleh orang kita. Semua rumah-rumah je ni orang kita. Ada tak mall ni? Apa kita tengok dulu. Sebab ni pun saya. Oh, ada yang kolam juga. Ada rumah kolam juga. Okay. Oh, ni tahu orang kita. Ni supermarketnya. Waduh, siap ada supermarket eh. Kalau korang nak pergi pun dekat je apa kita. Wah. Wow. Rumah besar-besar, ada stesen minyak oi. Nak apa lagi, supermarket ada. Korang duduk kawasan ni pun dah best eh. Nak apa lagi, supermarket kalau kena molek, supermarket tu dia ada band apa kita. Lagi best.
Lepas tu ada workshop sikit kawasan-kawasan ni. Sebab kawasan ni besar ni weh dia. Dan banyak juga boot yang lalu kawasan ni weh dia. Boleh tahan jugalah bagi pendapat saya weh dia. Terbaik. Untuk dia fokus punya ni. Saya nak pergi dekat balik dekat pintu rebang sebelum kita keluar tu. Kita nak tengok jalan tu. Kita sama-sama tengok yang nama tempat ni lah. Vista Villa weh dia. Villa Vista ke Vista Villa? Bukan situ lah. Ada pintu gebang eh. Nanti untuk event saya akan tengok secara detail lah rumah dia ada apa. Ada doggy tak. Boleh masuk tak dalam rumah tu. Semua benda tu lah weh dia. Tapi sayang. Ui ada setes minyak kita pergi repair tu. Sayang lah weh dia. Sebab apa sayang? Kita tak boleh nak beli rumah tu. Ataupun kita tak boleh nak memiliki salah satu weh dia. Kalau dia fokus bagi salah satu pun dah kira okey. Okey kita pun beza-beza ni weh dia. Okay. So jom saya nak tengok dekat depan ni. Ui sini ramai eh kereta-kereta weh dia. Banyak ramai pula banyak kereta-kereta eh. Jom kita tengok. Wow Vista Villa eh. Nak masuk contoh ni ke sesek rumah kawasan orang kaya lah. Bermewah-mewah. Tengok. Berbondong-bondong kereta keluar daripada kawasan ni weh dia. Banyak tak banyak ha. Banyak lagi beratur dekat belakang tu weh dia. Okay, jom kita akan cuba dekat jalan atas ni weh dia. Dengan jalan tepi tu nanti. Ditemu dekat mana ni? Kita sama-sama tengok lah tempat ni weh dia. Okay, oh dia macam sama je, lebih kurang je lah. Jambatan ni juga dia pakai weh dia. Sama yang sebelah sana. Yang sebelah sana situ je lah. Alah tak boleh nak naik. Tu sebelah sana situ juga, sama juga weh dia. Kalau weh dia tengok dekat sini. Anak ni korang naik je kat mana-mana sama je. Cuma dia berbeza arah sekiranya kau datang sini boleh turun kat ni. Kalau korang datang sebelah sana boleh turun sebelah sana weh dia. Wow terbaik lah. Asyik ada pagar semua benda. Mantap-mantap Pak Bu. Mantap. Baik developer. Yang ni jalan untuk korang naik eh. Sepanjang ni saya jalan yang ni saya salah pergi ni kita. Wow. Siap dia bagi tahu eh track 1, track drag racing. Terbaik ah kita. So jom kita pergi satu tempat lagi iaitu pulau kita. Okey, hawa kita. Untuk kereta yang seterusnya animation yang dinamakan kereta Lada Piora yang berdudukan kebanyakan orang buat wira termasuk saya juga awak kita. Ha Lada Piora ni awak kita. So jom kita pergi masuk dan kita pergi City 1 sebab kawasan tempat baru yang Iceland punya tempat sajilah orang kata awak kita bagi tahu. Dia buat pulau yang bersaji awak kita. Jadi sama kita tengok nanti. Sebelum tu saya akan review kita punya animation dululah awak kita. Okey. Aduh, pintu dia lah buka dekat biasa. Yang buka antah hanyalah ni lah. Macam ni je lah weh tu. Yang ni tak buka eh. Tapi boleh buka empat-empat pintu eh. Wow, terbaik. Kita try. Alah, doi. Kenapa bila saya nak ni ada sibuk je lah kereta. Aduh, BMW pula tu. Tapi salah saya juga ni. Jalan diorang. Saya pergi kacau memang marah lah. Kita duduk sini. Tu buka balik pintu orang kita. Bonet belakang dengan depan tak boleh ke buka? Aduh. Kalau boleh buka lagi gampang ni orang kita. Lelek macam Wira dah kalau boleh buka. Buka ni orang kita. Wow. Cuma kat dalam inventory ni macam saya tak ada look dia ni. Memang tak ada look ni orang kita. Sebab nampak hitam je. Wow. Tak tahu lah nak cakap apa. Tapi kita dah terbongkar dah 6 buah kereta yang boleh buka pintu orang kita. Terbaik lah orang kita. Wow. Tengok kat bahagian depan, pakai drone lah, Kita duduk sini, kita pakai drone. Okey. Tengok bahagian depan, wah ya. Kalau high graphic lagi lawa ni. Sebab detika. Lagi lawa. Nampak tak? Dia mengelek lah sikit nak gerak ni tengok tu. Drone pun dah sangkut dah. Wah. Kalau dia pandang ambil shooting gambar, lawa ni. Tengok open pintu dekat belakang depan. Terbaik lah. Jom kita buat macam biasa eksperimen kita iaitu kita akan masuk kereta dan masuk kereta ni korang kena hati-hati oh. Ni penumpang dia ada bagi tunjuk dekat bawah tu hati-hati lah maksudnya bila korang masuk pertandingan race korang kena tahu bila yang mana pakai kereta animation jangan salah masuk penumpang nanti kena keluar masuk balik oh. Jadi jom kita masuk sini dan pintu akan tutup ke empat-empat cari tak? Okay. Oh aduh so jom. Untuk pengetahuan kita, pulau yang kita cari-cari awak kita dekat mana? Iaitu di home satu rupanya awak kita. Pulau Saji. Jadi jom kita akan pergi bersama-sama. Dan saya nak turun sikit frame ni. Sebab bila terlalu frame tinggi, dia jadi ngelag terus.
Sama-sama kita tengok Pulau Saji. Dia just tambah saji ni rasanya. Waduh. Waduh, tak tembus eh. Kalau kita main dengan awak kita tembus. Kalau dengan bot tak tembus eh. Ayah. Wow. Sekarang ni korang tak seorang eh, tak solo. Dulu kita solo je selalu nak pergi mana-mana. Sekarang ni dah ada peneman nama kita. Wow, macam-macam kereta ada, nampak tak? Dia orang marah saya potong macam tu. Okay. Dia kena masuk jalan belah kanan ni, awak kita nak pergi City 1. Okay, belahkan. Jom. Oh, tu City 1 awak kita. Waduh, City 1 pun ada ni. Oh, ada juga bot datang eh. Jangan cakap bot pun boleh masuk dekat City 1 apa kita. Eh, City 1, astaghfirullahalazim. Home 1. Maafkan saya. Silap. Home 1 apa kita. Jom kita sama saksikan adakah betul di pulau ni ada penambahan kawasan bersaji apa kita. Okey, di depan sana dah nampak pelik. Waduh, dia ada, wow. Dia ada snow apa kita. Dan player-player dekat sini boleh masuk eh. Sekejap kita tengok dia masuk siapa mana. Sebab dekat dalam sana tak ada lah. Itu dah hilang lah. Wow, ada terowong eh sekarang. Dulu rasanya tak ada terowong ni. Ya ampun, lawannya. Kita tengok pakai drone lah, mudah sikit. Ya ampun, dengar pokok bersaji. Semua bersaji coy. Gunung ni pun tinggi. Sekejap saya buat height belakang. Alah, tak boleh efek juga. Tapi gempak lah awal kita. Haa, gunung ni bug ke tak? Cuba. Kita cuba je ni. Kita nak cuba gunung ni bug tak. Awal kita tak bug awal kita. Boleh panjat. Haa, bukan kalem-kalem lah. Ah, boleh panjat. Aduh. Wow, boleh buat karmik dekat sini ni awak kita. Eh, jap. Kereta sekarang ni korang tak boleh main lebih kurang eh. Jadi kalau masuk di dia tergerak macam real life lah. Terus gerak tu. Kereta korang jatuh kat mana. Bila nak buat karmik auto show kena akak embrake. Ya, lawannya awak kita. Saya tak boleh nak cakap apa. Tapi tak sangka dia fokus buat macam ni. Dengan pokok, dengan kawasan rumah bersaji. Rumah bersaji, nak masuk pun ada cara eh. Nak masuk tak boleh masuk ikut dam eh. Dia kena melalui terowong. Boleh je korang nak panjat atas ni rasanya. Lawanya coy. Kita buat frame tinggi. Tak tahu lah, alamak kita punya ni tak lepas lah. Drone kita tak lepas, drone dia tak bebas sangat. Dia ada race dia eh. Tapi yang ni, wah. Saya buat high grafik dah ni kita. Awak kita boleh tengok snow semua benda. Saya tak nak review detail sangat dekat kawasan ni awak kita. Sebab kawasan ni lebih kurang je. Cuma perubahan cuaca iklim je lah. Wah, dengar turunnya saji. Dengar ada bot yang berjalan pusing-pusing kawasan city, ni home 1. Ke sini kita boleh tengok dekat map yang dia orang pergi. Tapi dekat map macam ngebak sikit. Sekejap saya pergi dulu. Okay. Wow, ada ni terowong. Dulu tu atas terowong ni awak kita. Aw, tak sangka. Ini tak diracam ya. Okay, turun lagi. Ayah, licin sikit dekat sini awak kita. Oh, ni pun gempak lah. Dia boleh buat licin. Saya dah tengok dekat si home 1 eh. Kita punya bot boleh datang tak? Ya, widi. Bot boleh datang sampai sini jalannya. Dekat belakang pun boleh. Wih, ini luar biasa ni awak kita. Dia punya pergerakan bot ni. Ha, ambil kau, boleh jalan tu. Ha, boleh buat pusing bulatan. Tak tahulah. Tak tahulah kenapa kalau ramai yang pitching gini. Pada gampak weh, lebih kurang macam GTA dah dibuat ni weh dia. Cuma tak boleh tembak-tembak je. Kawasan pun nice. Jalan pun bersaji weh. Nanti mungkin update yang terbaru keluar nanti kawasan ni dah tak ada rasanya. Sebab dia buat ni sepenuh kisma rasanya weh dia. Itu saya punya pendapat lah. Ni ada pokok besar eh. Macam pun lebih kurang pokok kisma lah. Cuma dia tak hiaskan. Kalau dia hiaskan lawan ni. Tapi tak sanggah. Yang saya pelik kali buk lah. Boleh sampai sini. Mana kita ada dia akan ada.
terbaiklah developer. Dah okey Hawi dia, sebelum kita closing ataupun saya rasa dah saya usia dah berapa tepat dan kita dah usia dah berapa buah kereta, ada satu eksperimen saya nak buat. Yang ini eksperimen di luar jakaan lah Hawi dia. Tak tahu jadi tak, kita cuba je. Iaitu kita akan pakai bas, bas yang paling panjang dia ada dua buah, iaitu Kinlom dengan bas apa nama saya dah lupa-lupa ingat dah Hawi dia. Saya akan bawa bas yang panjang, bukan bas kilon lah Wita. Bas kilon dia pendek sikit, dia tinggi tapi dia pendek. Bas satu lagi apa nama, lupa-lupa ingat dah, baru je review tu ni. Ni bas yang warna biru ni maksudnya ada nama ni Wita, sekejap kita tengok dulu dia punya nama ada dekat mana ni. Ada rasanya saya pun tak ingat. Apa kita masuk dulu dan tempat yang saya nak buat eksperimen di highway Wita. Jom, adakah menjadi ataupun tak untuk saya melihat kesemua buah kereta yang ada dekat highway. Sebab saya tengok jalan highway boleh tahan sibuk juga. Okay, kita tekan jalan. Dan nama bas ni nama apa lah? Saya dah lupa lah. Rasanya ada nama dekat sini. Okay, tak adalah kita. Tak adalah nama bas. Tak ada. Saya dah lupa-lupa ingat lah nama bas apa. Dah tengok detail dah ni. Kat belakang-belakang. Tak ada. So ok Wita, ini eksperimen yang saya nak buat. Kalau Wita tengok dekat trafik ni, kita boleh adjust sebenarnya. Kita nak ada orang tak, baru saya tahu. Ok, dekat sini akhir kita buat setengah. Sikit lah orang kalau kita buat turun. Bukan, sorry, yang ni bukan. Yang ni manusia dekat tepi jalan tu, yang ni. Nampak tak hilang lah. Kalau kita tutup turun, dah tak ada lah. Nampak kosong je jalan. Kalau kita naik sikit, tu dah ada balik lah. Kalau kita naik penuh, lagi ramai ya Wita. Dan eksperimen saya dekat sini, kita akan pusingkan bas ni dan kita akan blok ke semua kereta dekat sini. Adakah menjadi? Wow, mengajut dia punya perik. Oh, tengok tu. Waduh, saya ingat bok ni bas tak ada Wita. Adakah lori ada juga? Wow, kita bagi dia jalan dulu. Bagi dia orang jalan dulu. Kita jalan. Wah, bah pun ada bah kilong. Sorry. Waduh, terbaiklah developer. Jom, sebelum tu saya akan tutup dulu ni. Kita untuk memudahkan kita sekat, bagi lawa pegakkan dia. Saya akan sekat kan, kita tengok highway ni jadi macam mana. Ini yang lama dah saya inginkan nak buat. Cuma tak tahu bila nak buat. Hari ni boleh jadi Wita. Kita akan blok ke semua eh. Ini bah paling panjang ni yang kita ada. Dan kita hidekan yang ni. Yeah. Dan kita tujuan saya nak tengok kereta je buat macam ni. Dan saya akan pakai drone lah Wita. Kalau boleh blok ke dua line, saya boleh blok. Tapi yang book macam ni dia ada di single player saja. Dekat online tak ada. Itu lah menyedihkan lah Wita. Okay, di sini kita tengok ada van yang kita panggil, aduh apa lah, Chevrolet apa tu, saya tak ingat. Mercedes pun ada, Acura pun ada awak kita. Yang ni design Sherry saya buat ni, design ni Wita. Yang ni kereta apa lah, Mustang yang ada beberapa saya ingat. Dan di sini ada dua buah kilom ni awak kita. Ni Mazda sebenarnya. Mazda 19 apatah, Mazda lama. Yang ni kereta apa ni? Ni BMW ni awak kita. Dan ni adalah MK7, Supra MK7 awak kita. Waduh, dah jam eh. Pelbagai ni aduh, Volkswagen rasanya. Bukan si Croco lain design dia, saya tak ingat, minta maaf. Yang ni Mercedes, yang ni BMW X6 rasanya, minta maaf lah kalau tertukar. Yang ni kereta Range Rover tau. Okay, makin banyak dah bertambah, kita tengok lagi. Mana lagi? Adakah kereta banyak ni je boleh buat vlog Wita? Tak best lah. Rasanya ada lagi yang datang tu. Saya nak tengok sebanyak mana yang kita boleh buat jalan ni jadi kesibukan ni. Roblox besar-besaran ni. Adakah ke belakang sana? Ataupun dekat kawasan ni je? Sekejap kita tengok dia, kita punya ni. Dah buat hike ke? Dah buat hike dah Wita. Sebab tadi penuh tadi. Yang ni dah tak berapa sangat. Berapa? Kita tak boleh nak buat jam. Betul-betul jen sampai hujung sana tak boleh. Dia ada perkiraan book, berapa buah book. Ada lagi yang datang. Ada lagi yang datang kan, sabar awak Wita, sabar-sabar kita menunggu dulu kehadiran ni. Sebab jalan sebelah sana kita tak boleh nak blok. Kalau boleh blok dulu saya blok. Saya nak tahu berapa buah, berapa banyak kereta yang boleh masuk dekat sini.
Oh ni sampai oh mengajuk dia berik tu. Okey, ada berubah sampai iaitu Audi awak kita. Kereta Audi dan kereta BMW rasanya yang ni. BMW dan yang ni Mercedes. Saya ingat nama-nama macam tu ya, Mercedes apa entah E36 rasanya. Lupa-lupa ingat ah. Ada lagi kita cuba menanti dulu menunggu. Wow, tak sabar nak tengok semua jam dia ni sibuk belakang. Kalau saya buat daripada awal makan masa pula kita. Ini pun dah banyak ni. Ada berapa buah kita kira? 3, 6. Sebelah sana ada lagi tu. 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita 18, termasuk bas 19. 19 ke semua dua kereta dekat sini kita. Dekat ujung sana masih ada. Dah tak ada dah. Aduh, sayang betul lah kita. Saya ingatkan boleh buat roadblock banyak lagi. Dia mampu 20 buah je maksimum tu. Sebab kalau kita tengok dekat sebelah sana pun dia just, oh tengok tu, dia tiba-tiba apa tak, dia main depan sama je. Bermana untuk kereta yang banyak-banyak selama ni adalah 20 buah saja yang kita, okay, eksperimen dah terungkai. Kereta-kereta yang kita nak buat ni dah terungkai awal kita. Jadi saya tutup balik, kita cuba sekali lagi. Sorry, yang ni okay. Oh ya, kena tutup ni dulu, okay. Kita buka balik. Adakah betul 20 buah? Saya nak refresh balik. Sebab tadi saya tengok ramai banyak kereta yang berada dekat sini tadi. Okey, dia datang tu. Dia datang bukan dia di atas sikit tu. Banyak sekali datang tu. Nampak tak? Mana developer dah limitkan. Oh, yang ni Supra eh. Baru keluar yang Supra kereta. Okey, ke depan. Okey, kita ada roadblock besar-besaran. Jadi korang tak boleh melintas di sepadan. Sebab sekarang ni dah COVID-19 kereta. Hai. Terbaik lah. Tapi sayang bas hanya satu je dia keluarkan ni. Satu jenis je. Yang ni kenapa tak ada ke depan ni? Ke depan lah wahai kereta. Okay, kita tengok dulu. Betul tak ada 20 buah? 3, 6, 9, 12. Okay, sekarang ni 12 kereta. Kita tunggu lagi 12 buah. Tahu tak, kita tahu. Kita buat betul-betul jam kali ni. 12, 13, Mustang datang, 13, belasan ni ada banyak lagi tu, biar dia orang datang. 14, 15, ok 15 buah dah. 15 buah dah, kita tunggu lagi. Yang ni nampak teratur kek susu ni, wait eh. Cuma yang depan tu silap saya tadi ada, jadi kekosongan lah, 15 eh. Ada lagi nak datang, ok ada lagi, 16, lagi 4 buah, betul tak? Kalau dia boleh mencetak rekod baru, bermakna ni bukan 20 lah. Okey. Berapa tadi? Lain lupa, 16 lah. Sekejap, 3, 6, 9, 12, 15, 16. Okey, 16. 16, 17 yang sebelah sana. 17, 18. Masalah di main jalan macam tu eh pun. Tadi yang ada tanda ke? Dia orang 3 buah dekat sana. Tu kata kita lebih kurang dalam 20 buah je lah. Kita tak boleh nak. Sebab saya punya planning asalnya saya nak buat sampai kat belakang ni awak kata. Dekat ujung sana pun dah nampak kereta eh. Tapi tak boleh awak kata. Therefore pun dah limit kita punya book berapa. Ingatkan limited awak kata. Kalau tak memang nice lah kalau kita boleh tengok jam sampai belakang awak kata. Sebab ya, jadi okey lah. Awal kita untuk video The Game Car Party Multiplayer bagi new update. Sampai di sini terlebih dahulu. Kita dah tengok dah kenal nombor kereta yang akan kita turun kat awak kata. Dah tahu dah. Dan kita dah tengok dua tempat baru iaitu Vista Villa. Dan kita dah tengok juga tempat satu lagi Pulau Iceland ataupun Pulau Bersaji lah dekat Home 1 rupanya. Thank you kepada Wita yang bagi info. Dan juga kita dah tengok di punya animation dua buah Ikinai dengan Ladap Kiora kita. Dan kita pun dah terbukti saya ingatkan boleh buat banyak lagi. Rupanya ada 20 buah saja kereta yang menanti dekat sini. Tak boleh dah nak buat jam sampai ujung sana. Jadi bot dah menghilang nombor kita. Jadi okeylah awal-awal kita untuk video The Car Parking sampai di sini terlebih dahulu. Dan terima kasihlah kepada teman-teman. Aku harap korang enjoy video ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.